Rumor jalinan hubungan Celine Evangelista dengan Marcel Widianto masih berhembus. Banyak netizen yang beranggapan jika keduanya menjalin hubungan hanyalah gimmick semata. Demi membungkam rumor tersebut, Celine Evangelista pernah mengakui jika dirinya telah dibuat jatuh cinta oleh Marcel Widianto. Celine dan Marcel juga tak malu untuk mengumbar kemesraan di depan layar kaca. Belakangan ini, Celine Evangelista justru terlihat mesra dengan sosok pria yang diketahui bukanlah Marcel Widianto. Tak hanya dengan Marcel Widianto, Celine Evangelista terlihat mesra dengan sosok penyanyi ini. Ternyata mantan istri Stephen William itu perlihatkan keakraban dengan seorang penyanyi bernama Kevin Harsanto. Celine mengakui bahwa keakrabannya dengan Kevin Harsanto hanyalah sebatas teman kerja. Ditambah lagi, Celine menjadi model video klip dari lagu yang akan dinyanyikan Kevin yang berjudul Sekedar Mengenangmu. Udah lama nggak acting balik lagi, ya aku jadi kangen, satu keseruan jadi model video klip karena aku biasanya nge-host terus. Sekarang aku acting lagi, jadi ngerasa syuting lagi, ucap Celine saat ditemui baru-baru ini. Kevin yang sudah dianggap layaknya saudara sendiri membuat Celine merasa tak sungkan ketika dirinya diminta tolong oleh Kevin untuk membantu dalam proses pembuatan video klip tersebut. Tak hanya dengan Marcel Widianto, Celine Evangelista terlihat mesra dengan sosok penyanyi ini. Celine Evangelista juga berharap lagu tersebut disambut dengan baik oleh pendengar. Kita udah kayak kakak adik saling bantu. Lagunya Kevin, Yes Listening, baru dengerin dua kali aku langsung hafal sama lagunya. Jadi aku paham aktingnya harus seperti apa, terangnya. Lagunya pastinya bukan buat aku doang, relate sama yang lain. Kaget juga 12 tahun nyanyi lagu metal-metalan, sekarang nyoba ke pop. Semoga singlenya sukses, imbuhnya. Selanjutnya, Celine Evangelista dikabarkan dekat dengan Marcel Widianto. Terlebih mereka kerap kali menghabiskan waktu bersama. Celine mengungkapkan alasan yang membuatnya merasa nyaman berada di dekat komedian tersebut. Menurutnya, Marcel merupakan sosok laki-laki yang humoris. Karena yang bikin saya nyaman itu karena dia tuh lucu. Ganteng suatu saat akan kalah dengan yang lucu, ujar Celine Evangelista. Di saat bersamaan, Marcel mengungkapkan alasan dirinya nyaman bersama Celine. Marcel menilai bahwa Celine memiliki sikap keibuan. Tak disangka, pada setiap keputusannya Marcel seringkali meminta pendapat Celine sebagai ibu dari 4 anak tersebut. Dia keibuan soalnya karena ngomong gitu, jadi apa yang gue lakuin gue tanya dulu ke dia. Lebih menerus-luruskan lah.